5. Kelebihan emas sebagai simpanan berbanding dengan tunai ringgit Malaysia. Pertama, emas merupakan mata wang antarabangsa. Ianya boleh diterima merentasi sempadan negara dan benua, malah ianya juga merentasi sempadan masa. Ianya tetap bernilai. Sebab itu, ianya dikenali sebagai mata wang antarabangsa. Kedua, dalam emas tiada istilah tarikh luput dan nilainya berdiri dengan sendiri. Maksudnya, emas ini tak ada expired date. Ianya bernilai sepanjang masa dan juga ia nilainya bergantung kepada berat gram emas tersebut dan juga ketulinan emas. Yang ketiga adalah emas merupakan satu instrumen simpanan yang kalis inflasi. Jika kita buat simpanan dalam duit kertas ataupun ringgit Malaysia, ianya senang dimamah oleh anai-anai inflasi. Yang keempat, emas telah terbukti sebagai penyimpan nilai yang baik, iaitu harganya adalah nampak semakin meningkat sepanjang tahun. Ini disebabkan kerana faktor kepada inflasi tersebut. Jadi sebab itu, kalau untuk simpanan jangka masa panjang, lebih sesuai untuk dalam simpanan emas kerana emas mengekalkan nilainya beribu-ribu tahun. Dan yang paling penting adalah 5, iaitu emas ini bernilai dalam semua bentuk. Sama ada emas tersebut dalam bentuk serbuk pun masih lagi bernilai. Jika duit ringgit Malaysia terbakar, maka hilang nilainya. Manakala kalau emas yang kita simpan itu terbakar, telah dijumpai, ianya masih bernilai. Kerana emas dalam semua bentuk, ianya mengekalkan nilainya. Pilihan adalah di tangan anda untuk simpanan. Pilihlah dengan cara yang terbaik untuk simpanan jangka masa sederhana dan panjang.